Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan lantik PLT Gubernur Bengkulu pekan depan di Istana Merdeka Jakarta. Pelaksana tugas PLT Gubernur Bengkulu akan segera dilantik secara definitif. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan pelantikan akan dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta pada 10 Desember 2018. Menurut Cahyokumolo, bahwa keputusan ini sudah ditetapkan untuk tanggal 10 Desember 2018. Namun Cahyo belum bisa memastikan jam pelantikan kepala daerah Bengkulu tersebut. Beliau cuma menegaskan pelantikan tersebut memang harus segera dilakukan. Menurut rencana, PLT Gubernur Bengkulu Trohidin Mersah akan dilantik bersamaan dengan PLT Gubernur Riau Wan Tamrin Hasyim. Cahyo menambahkan, pelantikan itu merupakan pelantikan gubernur definitif untuk diketahui posisi gubernur wilayah tersebut untuk sementara diisi PLT. Demikian sajian info ahli Android.